tangan untuk kita semua. Halo. Ini kita fokus nih. Ini materi yang sedikit banyak mungkin Bapak Ibu nggak ada di tempat lain, karena ini adalah murni kurikulum kita. Jadi mohon semua fokus ya Bapak Ibu di sini. Warning, jangan pernah edifikasi prospekan kepada leader Anda. Ini sering jadi penyakit memang. Saya Bapak Ibu, kalau sudah leadernya, leader itu mau minta tolong mau saya prospekan, dia ngomong, oh Pak ini orang ini begini 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 Pak, langsung saya mati itu. Dia mau prospek, mau edifikasi calon mitranya ke saya, atau dia mengedifikasi saya ke mitranya. Kan kesalahan itu Pak. Bagi saya Bapak Ibu, siapa pun jabatannya, Bupati aja kemarin mau prospek ke saya, udah kenal gak dia sama saya? Jangan saya mau dengar ilmu dia, saya gak perlu. Boleh bilang ilmu saya, udah dia diam aja, saya mau cerita. Oke siap ya, jumpa ponakan saya. Ponakan saya yang berani ngomong gitu, kalau Bupati mana berani ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu ya, kalau ngidifikasi leader Bapak Ibu, ya itu yang dipol kesegasan, jangan dianya. Makanya ketika ketemu nanti, dia tunduk. Pak, ini Pak Ridwan Pak ini begini, Pak Ridwan begini, Pak. Bapak mau dengar nggak? Kalau nggak mau dengar, ya udah. Ya kalau dia nggak mau dengar, ngapain dijumpain, Pak? Kalau dia mau, Bapak diam aja ya. Jadi Bapak simak. Begitu aja ngomongnya. Ya, apalagi Pak Ridwan yang tadi. Akhirnya ketemu sama saya, berhenti, Pak. Kalau nggak mau, saya ketemu ngapain? Betul? Iya kan? Tuh, harus edifikasi pool leader-leadernya. Dan kita banyak program kok. Jadi ketemu sama kita itu bukan sia-sia. Ketemu sama kita itu akan membuat pola pikirnya, membuat program-program dia ke depan itu pasti lebih bagus lah. Pengen lusuri gak? Pengen. Kalau pengen lusuri, belajar sama peraih lusuri. Jangan premokes Pak, nanti bengkok, nanti mokes aja yang depan orang yang ada lusuri. Betul? Makanya harus belajar sama peraih lusuri. Ya, itu Buria udah bisa tuh. Gak mungkin Buria dapat ujuk-ujuk gitu aja lusurinya, gak bisa. Makanya besok kita ketemu sama peraih 9 miliar. Banyak enggak uang itu? Pasti ada auranya. Pasti ada gironya. Serap. Salawatin dia. Allah masyaallah. Iya. Biar pindah. Kira-kira 9 miliar itu orangnya enggak mungkin biasa-biasa, Bapak Ibu. Pasti orangnya luar biasa. Makanya saya undang kemari biar Bapak Ibu bisa nyerap ilmunya. Iya kan? Nyerap auranya tuh, 9 miliar itu bukan dikit loh Bapak Ibu. Banyak gak tuh? Banyak, saya aja dapat sudah bisa beli ladang, udah bisa beli mobil. Wah mobil saya banyak Bapak Ibu, 16 mobil saya. Iya udah punya showroom saya. Iya, tapi yang saya pakai cuma 5 kok. Saya pakai cuma 5. Mobil saya, mobil Butina, mobil anak. Nah, double kabin sama satu ada mobil upload itu aja sih. Yang lain-lain belum. Ini udah mau beli Rubicon tapi saya tantang. Jangan. Ini setan ini, gitu. Ya karena saya beli ladang lagi. Beli ladang. Biar apa? Tuh. Biar cakap sama perbuatan tuh sama, ya kan? Tujuan kita masuk PCPS bangun saluran pipa. Rupanya saya enggak. Saluran got saya bangun. Nah, kan enggak mungkin kan? Makanya saya buat saluran pipa. Agar sama ya, cakap dan perbuatan. Jadi Bapak Ibu juga ke depan gitu ya. Kerja kita maksimal di sini, 3 tahun ke depan kita udah punya buka keran. Ngalir. Dari mana nih? SPBU Pak. Wes. Gimana nih? Uang hotel Pak. Wes. Mana nih? Kos-kosan Pak. Lumayan banyak siswa sekarang yang mau kuliah balik. Pul, alhamdulillah. Dari mana nih kebun sawit Pak? Berapa nih? 100 hektar. Berapa masuk? 100 ton, 200 juta Bapak Ibu. Ya, enak kan? Kalau Bapak Ibu kerja di tempat yang lama, mana bisa? Apalagi otaknya di kiri. Nah. Orang yang berharap dari gaji akan kaya, salah. Orang yang makan gaji itu akan menggali kemiskinan dalam hidupnya. Betul nggak? Betul. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak gajinya, semakin banyak pengeluarannya. Pak. Mana mungkin kepala dinas jam tangannya harga 2 juta? Pasti nggak kemana? 15 juta. Sepatu pun yang biasanya sepatu bata, ini udah mulai meningkat kan? Oh, hadis. Wah, akhirnya beli sepatu harga berapa? 15 juta. Waduh. Nah itulah. Namanya gaya hidup kan, harus mengimbangkan. Nah ternyata kamu plase, Bapak Ibu.
Dia pikir makin tinggi jabatan makin kaya, makin miskin. Ya, pensiun habis. Selesai. Ya, jadi kita hari ini di jalur yang benar. Berapa kali saya ingatkan? Kita di jalur yang benar, jangan lagi Bapak Ibu tuh nongkrong-nongkrong, duduk-duduk lagi. Ayo fokuslah di sini. Nanti kita hitung ya. Di akhir nanti PDC-nya. Ya, ini edifikasi habis-habisan leader Bapak Ibu kepada prospek Anda ya. Nah, ini ada lagi. Nih, cross-leaning, jangan coba-coba buka dapur Anda kepada orang cross-leaning Anda. Tidak boleh. Ya. Enggak boleh bongkar-bongkar building list-nya, impiannya, permasalahan semua enggak boleh, apalagi pinjam-pinjam sana, pinjam sini, enggak boleh. Kecuali ke upline. Ke downline janganlah pinjam-pinjam, buat malu aja upline ini. Ya, kecuali ke upline itu boleh. Ya Bapak Ibu mau ngapain terserah, mau buat program apa terserah, mau konsultasi mau apapun terserah boleh. Tapi kalau ke cross-leaning Anda itu enggak boleh. Tahu cross-leaning? Dia bukan upline Anda dan dia bukan downline Anda, itulah cross-leaning. Ya. Nah, jadi grupnya Bu Anita kalau ke Bu Susi itu namanya satu garis, ya. Tapi kalau Bu Susi ke grupnya Ustadz Sarif, oh jauh kali nih, enggak bisa. Cuman boleh apa? Pak Ustadz, buat seminar yuk. Ayo, itu aja. Tapi kalau konsul, kalau mau yang lain-lain, enggak boleh. Apalagi Pak Ustadz, tolong isikan dong mitra saya. Oh, enggak boleh. Beda. Nah, enggak bisa Bapak Ibu. Makanya ini mohon maaf juga nih sama Bang Rizky kemarin, kenapa kita enggak mau gabungkan sama grup yang lain. Karena kita Bapak Ibu paling khawatir nanti bisa menimbulkan konflik di belakang hari. Kita enggak tahu ya, leader-leader kita hari ini gimana jiwanya. Tiba-tiba datang titipan dari tempat lain. Ngapain kau sama orang Jakarta itu? Enggak dibinanya kau nanti. Bagus kok sama aku. Betul enggak? Kena rampok enggak tuh? Awak kena komplain sama orang. Ah, kan? Karena saya sendiri pun punya mitra kayak gitu juga di luar sana dititip. Oh, enggak ada kabar. Ya udah, bebek hanyut. Jadi kita enggak mau, bukan kita mau buka-buka sana sini enggak. Biarlah kita hari ini dengan kondisi kita yang sekarang kita besarkan diri kita sendiri dan grup kita. Itu makanya kita enggak mau cross-leaning sama yang lain. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga membahas-bahas omset, daftar nama. Ini materi Bang Rizky ini padahal. Saya curi punya dia. Tidak boleh membicarakan dapur bisnis Anda terhadap orang lain. Iya kan Bang? Ini punya Bang Rizky ini. Enak punya upline. Mana material Bang? Wah sini, aku pinjam. Saya bilang. Ya. Nah Bapak Ibu ini ya. Ini punya Bang Rizky. Bang Rizky buat nih. Fokuslah pada satu tujuan hingga mencapai kesuksesan. Biar besok Bang Rizky gak ada lagi materinya. Bingung dia, besok apa saya? Terserah deh, yang penting jangan ada materi saya muncul lagi besok, sepakat? Iya. Bruce Lee pernah berkata, Bapak Ibu, saya lebih takut pada orang yang melatih satu jurus 1000 kali daripada orang yang melatih 1000 jurus 1 kali. Artinya apa? Repetisi. Terus saja Bapak Ibu lakukan terus sampai Bapak Ibu sempurna. Ditolak, kenapa aku ditolak? Itu ya, terus saja prospek setiap hari 10 hari terus saja seminar rutin, gak ada orang, udah ajar aja terus. Karena orang Bapak Ibu kalau mau masuk ke grup kita, dia akan lihat dulu apa programmu, apa kurikulummu. Jadi kalau sebentar-sebentar hilang, sebentar-sebentar ini gak orang mau sukses lah. Apalagi Bapak Ibu itu ya, mohon jangan ada posting-posting di Facebook itu produk-produk yang lain atau MLM-MLM yang lain. Orang gak akan mau masuk ke grup Bapak Ibu. Sama kayak kita kan, diajak orang masuk ke grup dia, kita tengok profil Facebooknya, apa sajanya kerja kawan ini. Bentar-bentar MLM A, MLM B, trading pula lagi masuk. Net 8, 9, 10, 11, 12, 13 lagi dia masuk. Palu gak ada, tau? Apa lu mau gua ada katanya. Itu leader gak akan bagus tuh Bapak Ibu. Nah makanya mulai dong. Kenapa juga kita paksakan hari ini pakai kaos? Ini pembentukan personal branding. Ya, kita ada buktikan banyak dari kaos ini banyak orang kursif. Tanpa pun kita bercakap aja masuk ke rumah orang, assalamualaikum, ditengoknya sahabat karib, pasti kursif. Caranya tengok mukanya dulu. Kalau mukanya berubah dikit, nah utangnya ada nih. Nah, aja langsung kursif. Iya kan? Cocok gak?
Iya, pakai kaos Bapak Ibu. Jadi gini, gak nampak kita kaya, gak nampak kita miskin, tapi nampak kita punya sebuah komunitas. Banggalah dengan Karib. Ya, saya begitu Pak Adan melunceng Karib, wah mantap, saya bilang. Ini paling bagus, paling keren. Jadi bukan perusahaan dalam perusahaan, bukan Bapak Ibu. Kita dalam sebuah komunitas. Jadi kita semua ini kuat. Ada sedikit terganggu dikit, sahabat Karib, oke kemarin diganggu sedikit usuk. Wah, ribut semua nih sahabat Karib. Wakilnya Pak Febri, wah, balikan lagi, balikan. Balikan, Cuk. Balikan. Gara-gara sahabat Karib. Benar, Pak. Kalau grup lain enggak ada. Ya udah main-main sendiri, main sana, main sana lah. Kalau kita alhamdulillah kuat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Renaris ya, yang udah punya talenta juga nih, bisa membuat yang namanya sebuah komunitas ya. Oke, Bapak Ibu. Ini itu otak kiri, otak kanan, mental sukses, mental gagal, itu mental miskin, mental kaya. Nah, ini salah satunya nih. Orang mental miskin suka punya masa lalu. Gimana tuh? Alah nanti gagal, nanti begini, nah itu MLM dulu kan beda MLM sekarang, ya kan? Dan kita bukan MLM menjual-jual produk kok, bukan cari-cari orang kok, MLM kita main sistem kok, tanpa jual produk pun bisa kok. Saya aja Bapak Ibu masuk 6 bulan baru ada produk saya, bener Pak, 6 bulan baru ada produk itu. Jadi bukan karena itu, ya itu MLM zaman dulu ya, takut kehilangan, nah lah udahlah, handphonenya hilang, keretanya kena curi gak pernah mati kok gara-gara itu, betul gak? Ini hanya 2.200.000 nya, huh? Ada produknya, kok takut pula dia gagal? Ya itu ya Bapak Ibu ya, berpikir bahwa kaya itu jahat, enggak lah. Justru kaya itu akan membawa berkah, membawa selamat kita, iya kan? Bisa bangun masjid, selamat nggak itu? Selamat kan? Bantu orang susah, selamat nggak? Bantu anak yatim, selamat Bapak Ibu. Jadi kalau kita miskin macam mana? Bantu kita dibantu orang, terima aja Pak. Kamu terima parkir nggak? Kamu terima zakat gak? Wah sakit kali jawab kayak gitu. Sempat ada orang membilangkan kita, Bapak Ibu, kamu bisa terima zakat gak? Waduh maaf. Bagus mati aja lagi ya. Ya. Bapak Ibu ini selalu mengeluh, tidak suka belajar, takut investasi. Nih, kalau mau sukses itu leher ke atas, bukan leher ke bawah. Leher ke bawah kayak saya nanti gendut perutnya. Jadi kalau mau leher ke atas. Artinya apa? Bapak Ibu, investasilah. Ada uang, ya ada cara-cara seminar, training, atau apapun, ikut. Ya, ada seminar SBS, itu aja pun orangnya ikut. Pak Budi itu aja ngomongnya, iya memang ini aja. So, ngomong-ngomong, gak ada kemarin berubah. Dari 1 sampai 8, ini aja materinya kok. Ada berubah gak? Enggak ada, ini aja kok. Tapi kok bisa makin ramai, makin banyak orangnya? Nah, itu. Pasti beda ya. Yang kemarin saya skornya mungkin A, ini skornya udah Z, udah L, itu. Jadi setiap hari kita harus berubah. Gak boleh nunggu minggu depan, nunggu tahun depan. Tiap hari Bapak Ibu harus nambah ilmu. Nah, makanya kami sambutinnya itu kalau sudah malam itu nengok tuh video motivasi-motivasi, oh ini, oh nah. Jadi makin lama makin enak kan, makin banyak perpustakaannya ya. Ini mental orang kaya Bapak Ibu, ini dalam masa depan, impian ya, belajar dari kesalahan, itu benar ya. Jadi ada salah kita tanya, kenapa kau tolak aku? Nah itu ilmu paling keren tuh. Ya, sampai dia akhirnya akan closing sama kita. Kenapa? Karena melihat kegigihan kita. Oh, gigih kali anak ini ya, yakin kali sama usahanya. Nah, ujung-ujungnya Bapak Ibu edifikasi leader, kalau dia memang orang hebat, pemain, dia pasti pengen ketemu sama leader yang paling top. Pasti itu. Pasti pengen ketemu. Kenapa? Kalau seorang pemain, ya Bapak Ibu, kalau sudah minta dia ketemu sama top leadernya, segera ketemukan. Itu pasti pemain. Membantu banyak orang sukses, untuk sukses, tidak suka mengeluh, senang belajar, keluar dari kebiasaan buruk, dan mengambil risiko. Harus berani, Bapak Ibu. Harus berani beranjak. Zona sekarang ini bukan zona nyaman, Bapak Ibu. Kalau nyaman, gak mungkin di ruangan ini. Betul? Nah, karena gak nyaman. Hampir semua mitra-mitra di PTBS masalah hidupnya banyak kali, hutang, betul ya? Impiannya nggak jelas, bingung hidupnya nggak kaya-kaya, ya pastilah. Kalau sukses nggak mungkin masuk PTBS, itu ya. Jadi harus paham ya, orang yang masuk PTBS itu adalah berlian-berlian, tinggal diasah, tek-tek-tek, jadi. Nah, membangun bisnis Bapak Ibu secara brutal harus. Saya juga dulu cara brutal Pak, saya putuskan rem, saya pecahkan lampunya, kaca spionnya saya putus, nggak ada, saya pikir mau tabrak lah, yang penting gas, nggak peduli Bapak,
putus rem, mati lampu, hujan pula tuh. Kata kasarnya Bapak Ibu, ketika saya yakin bahwa usaha ini gak merugikan orang, gak menjulumin orang, saya rampok uang orang. Sini uang kau, 320 juta. Sini uang kau, 175 juta. Sini uang kau, 65 juta. Sini uang kau, 50 juta. Sini uang kau. Saya niat gak akan mau menipu, dan saya tahu bisnis ini tidak akan menipu orang. Makanya saya berani merampok uang orang. Makanya cepat kemarin dapat reward saya. Tuh, Man, kamu kasih Pajero gak, Man? Siap, Bang. Sini uang kau cepat. Siap, Bang. Gitu, Bang, dulu. Mana Herman? Tidur. Nah, tuh. Betul gak, Man? Gak pernah Abang prospek kau, kan? Ini pertama kali tembus Pajero saya, Bapak Ibu. Gak usah banyak tanya kau, Man. Mari uang kau, saya bilang. Iya, Bang, dikirim langsung. Betul. Siapa lagi dulu kemarin yang saya rampok-rampok uangnya? Gak peduli siapa. Ya. Iya, kan? Ausuknya juga, nih. Ya, sini uang kau, sup. Gak ada uang kau, jual emas bini kau, saya bilang. Iya, Pak. Jadi gitu, kalau udah yakin sama usaha ini Bapak Ibu, ya jangan lagi ragu lah. Nggak ada yang nipu kan di sini? Ada nggak Bapak Ibu merasa tertipu dengan PT Bes? Nggak ada kan? Jadi ngapain ragu lagi, rampok aja orang-orang sini. Siapa orang-orangnya? Orang yang pernah nolong Bapak Ibu, orang pernah yang ditolong Bapak Ibu, orang yang percaya sama Bapak Ibu tidak akan mungkin Bapak Ibu menipu. Udah, itu aja ambil. Bercepat kita mainnya. Kalau nunggu prospek lagi, nunggu seminar, nunggu tiap di lama kali nanti itu. Betul? Ini mau lebaran udah mau dekat nih. Coba, gimana caranya? Kalau kita masih lagi bicara A, B, C, J, lagi sampai ini, profil perusahaan ini semua lambat kali. Udah, utang kau lunas kebuat setahun 1 miliar. Sini uang kau. Begitu aja udah. Iya, iya. Hah? Betul kan? Iya, Bapak Ibu. Kita cara brutal. Kalau masih malu-malu, prokem. Pak, ini produk kan harus tahu dulu masyarakat bermanfaat atau enggak. Ada enggak gitu? Nah, itu PPL itu. Bukan leader itu. PPL, petugas pemupuk ladang orang. Nah, itu. Iya kan? Enggak usah lagi jadi PPL lah. Udah banyak PPL di sana. Iya kan? Enggak usah dempel-dempel lagi. Rampok aja uang enggak sini ini. Selesai, ya. Ini leader core Bapak Ibu. Ini yang pertama, kalau pengen jadi leader core itu harus memakai produknya. Ayo jujur, siapa yang gak pakai produk PT Bes setiap hari? Ada? Makanya gak tembus-tembus rewardnya. Kalau saya Haspro wajib, kolagen wajib, Epigo wajib, Eco Racing wajib, bukan dimakan, masuk mobil. Mana Amar, Amar, Amar? Amar. Mana Amar? Mana? Tidur Amar? Hah? Amar? Primokes dari Melaboh, mahasiswa. Itu sudah 8 kali makan ekoresi enggak ninggal-ninggal. Makanya tembus mokesnya, cepet lah. Dimakan ekoresi. Nah, setiap prospek, nah, tengok enggak mati aku makannya. Gitu. Maka tembus mokesnya. Mana Amar nih? Masih anak muda, ganteng orangnya. Kalau orang Aceh, Bapak Ibu, ganteng kali. Nah, dapat mokes deh tuh, gara-gara makan Eco Racing. Nah, itu. Jadi harus set konsumsi, ya. Konsumsilah produk kita, ya. Yang kedua, sponsoring. Bapak Ibu jangan merasa hari ini banyak mitra dibina-bina udah hebat. Belum. Cek diagram sponsor Bapak Ibu. Kalau masih 20 yang Anda sponsorin, Anda masih jauh luxury-nya. Silakan cek itu. Diagram jaringan dan diagram sponsoring. Buka tuh. Cek berapa yang udah sponsoring. Kalau masih 6-nya pula, mana tembus-tembus mokes? Gak bisa. Harus minimal berapa? Paling dari 100. Nah, masa gak ada kawan Bapak Ibu seorang yang mau dijadikan jadi orang kaya? Ada gak? Ada lah. Kawan SD, SMP, SMA, kawan kuliah, kawan kerja, ngapain aja orang itu? Di sini kau. Kamu upayakan kau, mari uang 2 juta. Udah selesai. Iya kan? Itu ya. Servis. Jangan celik lah. Servis lah mitra-mitranya. Yuk kita makan yuk, makan misop yuk. Udah. Kalau gak ada duit, aku setengah ya. Kalian setengah lagi. Kan gak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu komunikasi sama mitra ya. Apalagi Bapak Ibu tahu bisa menggali hot buttonnya. Apa masalah utama dia yang menjadikan Bapak Ibu semacam passionnya, itulah kejar. Enak ya, kalau sudah dapat ketemu hot buttonnya, tinggal pukulin aja. Jangan kok tidur.
kepala kayak saya aja. Udah aku kasih kipas angin kok ya, biar cepat tidur kok ngantuk. Nina bobo, dia bilang. Udah males nih lidernya Bapak Ibu. Ditegur enggak mau, disapa enggak mau gitu loh. Diajak seminar juga enggak mau, banyak kali alasannya. Ya itu enggak akan sukses, cari yang lain. Tuh, makanya leader core itu harus bisa kayak gini. Ya. Nih, schooling sekolah dong. Kita kan udah ada institut kita, ada akademi kita ya, walaupun informal tapi ini luar biasa. Ya, TB ini udah saya pun enggak berani lagi Bapak Ibu untuk merubah lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Ya, takut enggak muat hotelnya juga. Ya, ini aja udah gak ada kamar lagi. Saya akhirnya dapat kamar yang lumayan besar. Jadi ada ruangan. Kenapa? Sama harganya. Karena kita borong semua hotelnya. Keren kan? Nah, kalau mau kamar saya boleh konsul. Lapor sama top leadernya. Besok pagi kita buka ruang konsul di kamar saya. Karena besar ruang kamarnya. Ada ruang khusus untuk terima tamu boleh. Nah, tapi lapor dulu ya. Yang udah minta giliran itu dari Aceh. Nanti kalau sempat nanti saya kabarin. Aceh udah minta. Jadi kita konsul nanti, kita briefing, kita buat pola-pola yang ini. Jadi boleh, gak apa-apa. Kalau sempat nanti boleh lapor sama Dina, grup siapa berikutnya. Ya, nah ini duplikasi. Lakuin dong apa yang Bapak Ibu buat, ya. Itu pakai produk, sponsorin terus. Kamu harus sponsor tiap hari harus bangun tim tiap hari. Gitu. Ya, servis, sekolah, ayo. Pak Budi buka klasmit, sana kita. Jangan gak dikejar. Bu Mayuni itu kemana-mana seakan klasmit saya itu dikejar, betul ya? Kemarin keranto saya tengok hadir. Bu apa juga tuh? Bu Rodiah. Wah, hadir juga. Udah itu Bu Ustazah Komariah ada ikut? Ada Bu Ustazah? Bu Ustaz ikut ya? Ada? Nah, Bu Ustazah Komariah juga keranto. Ini Bu, ah itu Bu Ustazah tuh luar biasa. Tiba-tiba dia rantau. Am siapa Bu? Sendiri, naik kereta. Bayangin Bapak Ibu, naik kereta 80 km. Luar biasa, ya. Tapi terjadi apa gitu? Nah, Bu Mayuni dapat motor, pernah demplot? Enggak pernah. Yang demplot 6 bulan, setahun baru dapat motor. Pastilah, ya. Enggak usah demplot deh, langsung aja mencoba Bu Mayuni, rampok aja. Sini, mau kaya? Yuk daftar. Gitu, ya. Nah, ini produknya tadi udah kita bahas ya, Bapak Ibu ya. Silakan konsumsi sabun, silakan pakai kolagen itu paling bagus untuk cari-cari ya. Slim, saya pernah pakai Slim. Saya pernah pakai Slim Bapak Ibu, itu bisa kurang 5 kilo satu kotak. Jadi kalau mau diet Slim itu memang harus dari kita sendiri dulu. Niat mau kurus ya, lakukan. Jadi satu hari itu 2 kali makan Slim. Pagi sebelum makan, makan, dan sore sebelum makan, makan. Kenapa harus sore? Karena Bapak Ibu yang membuat gemuk itu adalah pembengkakan ketika tidur. Jadi jangan makan malam. Pak, kalau kelaparan ambil yang hangat minum. Gel yang ada dalam Slim itu akan berkembang, membesar dan akan membuat perut kita jadi kenyang. Kelebihan Slim apa Bapak Ibu? Dia memberikan nutrisi ketika otak diperintahkan tidak mau makan. Kalau produk-produk Slim yang lain, dia perintahkan otak tidak mau makan tapi enggak dikasihnya sumber gizinya. Karena kita ada spirulinanya, itu kelebihannya. Jadi kalau mau ada mau diet kurus, ini anak saya paling gak disiplin dimanapun, kapanpun. Makanya harus siap-siap dong ketemu sama orang. Ya boleh macam Pak Renaris. Aduh, kata Pak Renaris kan kemarin tuh kan. Kenapa Pak? Masuk uang ke rekening saya 160 juta. Bes. Gitu juga Bapak Ibu. Aduh, Pak, gajian aku berapa? 1.200.000. Mana? Ini nggak tengok kan gitu, tunjukkan handphonenya, gitu dong caranya, ya kan, membuat orang supaya tertarik. Jangan Bapak Ibu malu-malu, hah? Ini kadang, nanti aku ditolaknya, belum lagi terjadi, belum lagi ngomong, udah ditolak. Yang nolak itu mental block Bapak Ibu, itu yang membuat pecahkan itu mental blocknya. Hajar, gitu aja masuk. Assalamualaikum, salam. Weh, tahun depan umroh, ajak mamamu. Kutanggung semua. Apa caranya? Bayar DP umroh kok dulu. Berapa? Satu aja dulu, satu. Gak apa-apa. Berapa DP-nya? 2.200.000. Kutanggung kau, istrimu, dan anakmu semua umroh gratis. Haji plus lagi tahun depan. Oke, katanya. Bayar dia 2.200.000. Closing gak tuh? Closing. Baru masukkanlah ke kelas mid. Upgrade. Masukkan ke TFD. Upgrade. Nah, akhirnya priority. Masuk lagi istrinya reguler. Anaknya reguler.
Karena udah terukur di kepalanya Bapak Ibu, gak akan mungkin dia gak akan mau main. Masalahnya kan pesan belum tersampaikan dengan baik. Kalau udah pesan tersampaikan dengan baik Bapak Ibu, menjual pun jadi orangnya. Nah iyalah, begitu Pak Lidia harus pergi, ya pergi, udah saya masih pergi, gak apa-apa. Nah jadi Bapak Ibu harus cerdas nih ya, bagaimana agar pesan itu bisa nyampe. Itu pasti, wah kalau memang pemain, wah bisa-bisa tuh ya. Prospek itu apa? Adalah proses mencari dan bertemu orang dengan tujuan menambah database atau daftar nama, menemukan dan mengenal kebutuhan calon konsumen. Jadi kita harus gali potensi dulu, jangan asal prospek lah ya. Pekerjaannya apa, mamanya masih hidup atau enggak, itulah harus kita gali potensinya. Nah ini prospek brutal, udah dilakuin gak? Kalau belum lakuin ya belum cepet nih luxurinya. Apa itu prospek brutal? Nih, pajang produk di meja tamu. Siapa yang udah? Berapa orang? Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru segitu, 7. Yang lain malu-malu. Hah? Coba Bapak Ibu harus tunjukkan dong kita sebagai pengusaha. Iya kan? Pajang aja produknya. Ya orang duduk-duduk, apa yang assalamualaikum, apa ini produknya? High power, mau coba? Sih. Dicoba aja, pasti closing. Iya, yeah, high power paling enak tuh prospeknya ya. Pasang spanduk, nah spanner di rumahnya, pasang dong. Solusi melunasi hutang riba, jangan dipajang pupuk Eco Farming bos. Aduh, buat aja solusi lunas hutang, ada yang mau? Setahun 1,7 miliar, langsung daftar orang banyak tuh. Iya kan? Jangan tengok kiri, tengok kiri, itu. Jadi Bapak Ibu harus cerdas dong, ya. Mampir pura-pura ke beli, assalamualaikum, salam, aku mau kencing ya, oke lah masuk. Tengok, barangnya banyak gak? Gak ada, kereta kau ini pun kereta busuk, seperti belum kaya nih, prospek. Ya kan? Kasih sampel Eco Racing langsung ke tangki. Udah pernah Bapak Ibu? Nah, caranya gampang. Tengok dulu di SPBU. Keretanya kereta Vario, Vario baru, ngisi minyak Pertalin. Tahan. Setelah dia ngisi minyak, bos. Kamu enggak salah nih, ngisi minyak Pertalin. Kenapa? Coba kamu tanya dealer. Kereta kamu ini kompres tinggi, wajib oktannya 98, enggak boleh pakai Pertalin pertama aja enggak boleh. Jadi gimana? Rusak nanti kereta kau, terbakar nanti kereta kau. Ah, masa? Makanya harus cerdas, kalau gak sanggup beli pertama, saya kasih produk ini. Mau? Mau. Minta handphone dong. Nanti kalau kertamu meledak, gimana? Oke. Masukkan satu butir, nomor handphone tukaran. Tanya, meledak gak bro kereta kau? Enggak, bah, makin tenaganya. Ah, kan? Itu hebatnya Eco Racing. Gitu loh, Bapak Ibu. Ya? Atau ada tuh di Aceh, Ustaz Dharma tuh. Razia kereta. Mana kereta yang berasap? Dimasukannya Eco Racing. Di video dia, digas tenet, hilang asapnya. Sedarma tuh yang di Lok Sumawi. Banyak testimoni-testimoni kita sebenarnya yang keren-keren Bapak Ibu. Cuman ya, itu tadi ya, karena memang kita sudah masa lalu masalah produk, kita mau sekarang ini mau mencepat. Mau bagaimana agar besok closing, ya kan? Enggak perlu lagi tes demplot-demplot gitu, ya. Besok kena sok dekat di masjid, AT, ajak nongkrong sambil ngopi, ya. Ajak main, ini salah satu strategi Bapak Ibu untuk bagaimana cara brutal. Iseng tunjukkan testimoni yang tadi ya, upload testimoni status, timeline, harus dong. Di Facebook sekarang ada itu kan cerita Anda itu kan, itu seringlah di share-share setiap hari. Banyak orang nengok di situ. Saya aja sering nengok-nengok video-video orang di situ. Status di Instagram itu juga paling bagus Bapak Ibu, status di WA itu paling enggak 3 update status ini wajib Bapak Ibu, minimal satu hari itu 5-10 kali upload. Makanya setiap ada event ini foto-foto lah kalian, jangan malu-malu lah. Mau jualan mau jadi orang kaya kok malu-malu, ya kan? Foto sana sini, wow rame, biar apa? Biar tukar-tukar, tiap 3 jam beda sesi, beda ini, apalagi tukar baju kita. Harus banyak dong diambil foto hari ini momen paling hebat loh Bapak Ibu. Gak ada MLM lain seperti kita buat begini. Bener, jadi manfaatkanlah situasi kondisi kita di bintang 5 ini untuk Bapak Ibu jual. Jangan hari ini Bapak Ibu terlena nengok saya, enggak.
Tapi apa yang ada di bintang 5 ini harus Bapak Ibu ambil. Itu foto nanti di kolam renang, foto nanti di lobi hotel. Tengok mana pecahan Merkur, baca, dipoto. Iya. Hebat kali ini yang buat acara bintang 5. MLM kau mana ada? Di KPKP MLM kau, kami bintang 5 gitu. Nah, yang dari reward tadi dipoto lagi balik ulang. Pinjam plakatnya. Boleh pinjam bos plakatnya? Foto aku gitu, Pak. Bu. Biar untuk edukasi yang baik. Ya, kita enggak tipu-tipu kok tadi orang hadir semua kok. Memang betul pernah kita tuh TMD ketiga atau keempat tuh. Kita upgrade ya yang 80% rewardnya mau tebus boleh naik panggung. Nah, sekarang ini murni semua. Enggak ada yang di sunglap-sunglap. Semua yang hadir itu adalah murni emang tebus rewardnya. Oke, Bapak Ibu ya, ambil kontak-kontak dari medsos ya, sebar brosur prospek sales yang sebar brosur juga. Itu paling keren tuh, mentalnya udah bagus tuh. Mental orang-orang bagi brosur di jalan itu paling bagus, kalau bisa ketemu ngobrol sama dia, cerita berapa gajinya, kapan bisa ngobrolkan mamanya, kapan bisa punya mobil, kan bingung dia. Lupa deh Bapak Ibu, gak tahu dia tujuan kerja mau ngapain. Kita ajarkan financial planning. Ini kecerdasan finansial, mau gua kasihkan ilmu sama kau. Kapan kita ngobrol? Closing aja. Closing Pak, itu orang-orang mental-mental paling bagus tuh, karena dia enggak ada malunya tuh. Terobos aja dia tuh. Ya. Edifikasi total top leader wajib lah, apalagi owner itu wajib diedifikasi. Edifikasi acara ya Bapak Ibu, kalau mau prospek orang jangan lupa edifikasi acara dan edifikasi top leader. Oh, kita tiada acara. Nanti kau dibantu home sharing, dibantu kau SBS, dibantu kau classmate, dibantu kau nanti TMD, pokoknya semua kurikulumnya lengkap kita berikan sama kau. Jadi begitu dia closing Bapak Ibu, dia ngambil reguler, suruh lagi upgrade ke bisnis dengan gratis TMD. Dia akan familiar, dia akan mau ikut TMD. Kenapa? Karena dari awal sudah diedifikasi acara. Makanya kan Bapak Ibu langsung buka TMD, kita kan langsung full semua. Gak sampai seminggu kemarin ya, udah full TMD kita. Coba tuh, gak sampai seminggu Bapak Ibu udah habis. Ini aja banyak minta-minta lagi, kita gak sanggup lagi ya. Minta waktu kapan di pertemuan, kasih waktu kapan lagi Pak, besok Pak. Yang udah diundang gak hadir pun Bapak Ibu telepon balik, kenapa gak hadir bos? Minggu depan bisa, insya Allah ku telepon lagi ya. Gitu, catat. Makanya buatlah buku ya, mengundang itu building list namanya, building list, building need, itu ya, building trust itu yang harus Bapak Ibu bangun ya. Nah Bapak Ibu ini prepare ya, harus ganteng, wangi, jangan ketiaknya busuk. Mana mau orang di prospek bau lah gaun ini katanya ya kan, harus elegan dong, harus ganteng ya, sikap ramah dan sopan. Kalau payah senyum Bapak Ibu ganjal, gini ya bang, siap bang, tuh ya. Namanya kita mau membuat orang supaya tertarik dengan kita. Mindset bukan menawarkan bisnis, tapi menawarkan solusi ya. Nih alat tayanya, produk, katalog, itu flip chart, bolehlah dibawa Bapak Ibu ya. Prinsip siapapun, dimanapun, kapanpun, ya. Jangan Bapak Ibu nunggu dulu, ajak ngobrol basa-basi, gitu ya. Nah, ice breaking nih, senyum, sapa, salam, nih, beri pertanyaannya ya, beri dia lu, ruang dulu agar dia bahagia dan bangga dengan kehidupan dia. Pelan-pelan baru Bapak Ibu cerita ya, sok kena sok dekat, ceritakan masalah yang pendek-pendek lah, gak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak kan dia ngambang-ngambang, tujuan kita mau prospek jadi lupa. Ya, jadi harus pandai-pandai juga memanfaatkan properti sekitar. Oh, cantik kali hotel ini, cantik kali mobilnya, boleh tuh memanfaatkan. Kalau basi, tahu basi kan? Bingung mau ngapain lagi. Nah, tiba-tiba tengok tuh properti apa yang mau dibicarakan itu harus pandai ya. Nah, ini saya nyampaikan skill-skill saja karena ini hanya untuk pendalaman secara umum aja sih, enggak harus detail ya. Building trust ini yang paling luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan sama orang? Tuh. Jadi bahasa-bahasa singkat ceritakan family kita gimana ya, cari kesamaan, bangun kekerapan dan kemiripan. Ini juga Bapak Ibu ya, saya pernah ngetes orang, ketika saya cerita banyak-banyak, saya gini dengan tangan saya, digini dengan tangan saya. Sup, baju udah masuk nih saya pikir. Ya kan, saya gini kan, ikut ya. Sup, udah kena hipnotis saya pikir. Saya minum rokok, dia pernah minum rokok. Eh, closing saya pikir. Karena dia percaya sama saya. Karena dia mulai saya cerita-cerita-cerita, dia tertarik, terbangunlah kepercayaan sama saya. Nah, makanya Bapak Ibu, siap-siap dong, mana
gaji-gaji, saya buat tuh Bapak Ibu, gaji saya yang berapa satu minggu ini, saya simpan tuh, saya foto tuh, ini gaji kucok nih. Nah, gitu harus bangun kepercayaan, kalau enggak cerita bohong-bohong kawan ini bah katanya. Hah? Makanya harus penampilan juga, enggak boleh enggak ada style Bapak Ibu. Sepatu pun enggak boleh harganya 2 juta. Harus sepatu mahal. Ya, jam tangan enggak boleh di bawah 25 juta, harus mahal. Cincin juga enggak boleh di bawah 30 juta, harus mahal. Iya benar. Jadi ngapa orang kaya? Tasnya pun enggak boleh di bawah 10 juta, harus mahal. Iya, ya orang kaya gitu loh, ya kan? Cerita miner-miner gajinya kok? Iya betul. Tadi, jam tangannya pecah pula itu. Gak boleh ya, Bapak Ibu ya. Intonasi ekspresi harus sesuai ya. Kita harus bisa menjaga image kebicaraan kita ini, jangan sampai goyah, jangan sampai ada celah dikit dia menilai kita ini untuk mualah. Tahu mualah kan? Oh, jangan timbul. Ini yang sering orang sering Bapak Ibu kadang-kadang enggak paham ilmu prospek itu apa. Ya, building trust ini yang paling utama. Bagaimana bisa membangun kepercayaan? Tuh ya, dapatkan hatinya ya. Nah, dapatkan closingannya, besok gajian 12.400. Enak ya? Siapa yang udah pernah gajian 12.400? Enak enggak? Keren ya? Aduh. Nah, Tengku Jerli, enak gak? Satu hari, tapi gak upgrade. Mana, masih reguler loh. Nas, udah upgrade gak? Regular. Mana Nas? Regular lah. Udah upgrade dulu? Gak jadi bisnis? Gimana mau jadi pengusaha? Nampung priority itu minimal itu wajib ngambil bisnis. Kan ada uangnya dari situ. Bapak Ibu dapat duit di PT Bus ini, jangan dulu dipakai-pakai dimakan-makan. Jangan dulu. Uangnya itu untuk bisnis juga. Paham ya? Jangan, ayo makan-makan, kumpul semua ke kampung. Jangan. Gini Tengku ya? Iya, sama macam mana tuh? Kumpul kampung pekerja mobil habis 30 juta. Keren lah, satu-satunya peraih mokes yang mokesnya dikawal pakai mobil Poredes itu mobilnya Anas. Sebentar kan itu Anas. Karena lihatnya ada polisi Bapak Ibu, ada. Jadi semua gini-gini. Akhirnya, ayo makan-makan. Oh, akhirnya potong kambing juga habis juga. Oh, ya. Nggak upgrade Nas, enggak Pak. Ya. Nah, harusnya uangnya itu upgrade. Ya, nanti saya aja sampai sekarang ini Bapak Ibu syukurannya masih sedekah kok. Nah, bukan syukuran yang lain-lain, enggak. Enggak pernah kan saya ngundang Bapak Ibu syukuran, enggak pernah kan? Enggak. Syukurnya bagus sama orang-orang yang nih yang membutuhkan, ya. Nih, building myth, bagaimana Bapak Ibu bisa membuat, nah ini tadi gali potensinya. Masalahnya apa? Buat dia supaya butuh, Bapak Ibu. Itu tadi ya. Temukan 5 masalah ini. Pekerjaannya apa? Kalau tanya kiri berarti masalah. Yang kedua, tanya masih hidup gak mamanya? Kalau belum kebetul loh, masalah yang kedua. Anaknya, udah berapa usianya? Kalau masih SMA, anaknya udah SMA, berarti masalah ketiga akan muncul. Kenapa? Mempersiapkan kuliah anaknya. Yang keempat, udah punya mobil gak? Udah punya rumah gak? Ini kan masalah hidupnya. Temukan. Buat dia supaya butuh. Itu namanya building need. Ini bukunya lupa kemarin saya baca apa ya. Nih, pelajar pasti ingin mandiri. Kemarin Pak Ustadz nanya, Pak ini bagaimana, Bang, bagaimana nih agar kita bisa main prospek sama mahasiswa? Coba, gimana kalau prospek sama mahasiswa? Apanya yang mau digali potensinya? Tapi karena kami kemarin kolaborasi sebelum Pak Ustadz, begitu nanti mahasiswa kumpul, kasih kertas, suruh buat tujuan hidupnya. Apa? Bro, pertama tulis pengen punya usaha, pengen punya bisnis, pengen punya rumah, pengen punya ini. Mama nomor terakhir, gitu Ustaz ya. Banyak, mama nomor terakhir. Baru disuruh pilih di antara 10, 2 yang paling utama. Tuh, naik mama nomor 1. Sama pengen punya mobil. Disuruh pilih lagi, mana yang nomor 1. Ternyata semua hampir Bapak Ibu pengen bahagiakan mama sama ayah. Betul gak? Nah, apa itu? Umrah kan? Nah, berapa ongkos umroh? 30 juta, kali 2 berapa? 60 juta. Langsung lagi tembak.
kapan kau bisa umroh karena mama kau, kau sebagai mahasiswa bingung kan, gak terjawab, betul? Mau gak agar mama kau tahun depan bisa diumrohkan tahun depan? Mau, cukup teken aja, minta uang 1 juta sama bapak, uang DP umroh, 1 juta lagi tanggung sama kampus, itu kemarin bos tadi ya, bagi siapa yang mau, karena ada uang kampus itu semacam BLT kemarin itu kan, ada itu untuk mahasiswa, bantuan untuk siswa dari pusat itu diberikan sama rektor, rektornya udah masuk, kalau rektornya gak masuk gak mungkin, kalau masuk dalam komunitas bapak ibu harus ketuanya closing dulu, jangan bapak ibu ke dinas atau ke ketua-ketua koperasi atau kemanapun, kalau ketuanya belum closing jangan coba-coba datang, ditolak mentah-mentah itu. Tapi kalau ketuanya atau kepala dinasnya sudah masuk, baru boleh masuk. Nih, capek nanti bapak ibu, ya kan? Pergi kepala dinasnya, kena bantai bapak ibu semua nanti. Karena mereka hanya mandang kepala dinasnya, bukan mandang bapak ibu yang hadir tuh, ya. Oke bapak ibu, ini menemukan hot button ini, ya, yang saya bilang tadi. Temukanlah hot buttonnya sehingga itu menjadi kebutuhan dia. Bapak ibu tinggal kerjakan. Pukulin terus, kau pasti butuh ini, gak mungkin kau gak butuh, gitu pak. Nah setting itu namanya building nih, bagaimana membangun kebutuhan dia, berikan solusi bapak ibu dengan bukti-bukti fakta-fakta yang ada, insya Allah bapak ibu kebutuhan dia akan bisa kita berikan di PTBS. Semua orang pasti pengen bisnis yang modelnya kecil, ya kan? Semua orang pasti pengen bisnis itu gak ada gagalnya. Semua orang pasti ingin bisnis itu mudah jalankan. Semua orang pasti ingin bisnis itu cepat dapat uangnya. Gak ada lagi lain selain Best Corporation. Tepuk tangan untuk PT tersebut. Ini wajib dibawa, kalau belum sanggup bapak ibu ya, ini wajib di terus dibawa, ada katalog, ada flip chart. Kalau enggak sekarang ini macam handphone. Itu Pak Anas Riyadi bapak ibu, selama ini seminar itu pakai handphone doang, dia pakai PowerPoint, dicerita sama gini-gini. Nah dia pakai apa namanya? Anycase ya? Anycase, jadi ke TV orang, pinjamnya ke TV-mu, colokannya Anycase-nya, jadi ngomong gini-gini. Karena belum ada uangnya kemarin, sekarang udah banyak duit. Udah beli Infocus, udah beli sound. Dulu gak pandai ngomong bapak ibu. Macam mana Nas, kamu seminar? Ya besilah pak, kata duduk begini ngobrol. Wah capek kalau gini kok Nas. Tiap malam ya Nas ya? Tiap malam bapak ibu seminar, rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Sampai kapan kamu tahan? Robah polanya, jangan kayak gitu lagi. Yuk gunakan kurikulum, pakai SBS. Nah udah mulai sekarang. Nah saya kembali kemarin, ini mau kesana lagi gak saya? Pengen gak? Kapan? Gak apa-apa. Bulan depan. Berapa tempat? Jangan nanya kalian ya, saya ada kepentingan sedikit. Masih jauh dikit soalnya saya, luxury saya keempat. Nah jadi kalau ini saya bantu, aku karasi ya jadinya ya kan. Gak apa-apa saya bantu bapak ibu, tembus luxury 1 miliar, kan gitu ya. Jadi harus cerdas bapak ibu melihatnya gitu ya. Nah ini teknik closing bapak ibu ya, tanyakan apa yang menarik dari sini. Panas hot buttonnya, ini juga cuman stressing aja, ya saya gak mungkin sampai begitu panjang untuk membacanya ya. Empati ini, saya tahu apa yang kamu rasakan, ini feel juga nih, saya juga dalam suasana yang sama, phone, akhirnya kita menemukan solusi bagaimana nih. Foto aja deh nanti baca-baca ya, nanti bukunya ada tuh, kalau mau baca bukunya silakan baca. Yang nanya, yang menang, wah harganya mahal, nah jawabnya gimana, silakan. Ini, ya ini closing, edifikasi dan sukses, hampir semua bapak ibu yang saya baca buku-buku tentang bagaimana prospek itu ya, hampir semua rata-rata sama sih, edifikasi leader, edifikasi acara, edifikasi kurikulum, hampir sama itu semua. Ya, berikan bukti ya, ini kan sama aja bapak ibu ya, beri pertanyaan ya, ya kan sama hampir semuanya. Now or never, join sekarang atau menyesal seumur hidup kamu, nggak akan kamu kaya-kaya tuh ya. Surprise dan eksklusif ya, jangan pernah tunda closing Anda. Nanti boleh itu bukunya apa itu, nanti dikirim kalau memang mau materinya. Nah ini juga Dewa Eka Prayoga nih, salah satu master juga. Tanpa interaksi tak akan ada transaksi, betul ya? Tanpa ikhtiar gak akan ada closing. Semakin bagusnya relasi, semakin tinggi konversi. Sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Nah ini bahasa dia nih, sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Ya, ini servis bapak ibu, harus layani mitra dengan baik. Amanah ya, kita memang ada program. Jangan dulu diposting sampai dijual dulu sama
mitra, calon mitra, calon mitra yang lain. Tapi gak boleh lama-lama. Jadi caranya Bapak Ibu, ketika ada yang closing reguler atau yang closing bisnis, boleh dijual, tapi posting dulu, belanja dulu. Belanja apa sih namanya? Saya gak pernah pula posting-posting. Hah? Belanja virtual. Jangan diposting ya, belanja virtual dulu supaya produknya nyampe ke tempat dia. Nanti diposting. Jadi itu apa? Dijual sama orang. Eh bro, kau mau enggak? Saya kasih bisnis di bawahmu, tapi kau ambil reguler dong, gitu. Dah, closing dia. Ini buktinya nih. Sebelum saya posting, nunggu kamu saya. Oke, dapat reguler, dapat bisnis. Udah berapa poin? 10. Jual lagi. Tapi jangan lama-lama dong, jangan sampai 6 bulan, setahun. Nah, itu bukan namanya daerah mana tuh. Ya, cepat-cepat diposting. Kalau perlu mana nih ID-nya, virtualnya? Udah, gak apa-apa. Gak usah pun kamu posting ID virtualnya mana. Biar enak Bapak Ibu, begitu dia nanti gak juga, saya kasih waktu seminggu lagi ya. Kalau kamu gak posting, saya posting sendiri nih. Nah, saya geser di tempat lain. Tuh, ya. Jadi harus benar-benar kita melayani leader kita dengan baik. Bantu mitra mendapatkan mitra baru. Wajib dong. Jadi kita kan sudah sepakat ya Bapak Ibu ya, satu jalur kita bantu. Tuh, jadi harus kita gali dong potensinya juga. Nah, jadi kalau basic kan cuma dua yang mau kita gali. Nah, kalau reguler berapa? 4. Kalau bisnis berapa? 8. Kalau eksekutif berapa? 16. Kalau priti berapa? 32, Pak. Jadi memang harus banyak. Kalau cuma basic, ya udahlah. Makan pisang itu namanya. Nah, ini Bapak Ibu, table talk ya. Intent komunikasi wajib setiap hari. Makanya saya minta kepada seluruh leader yang closing segera masukkan ke dalam grup elite. Kenapa? Mana tahu Bapak Ibu yang menghilang. Kan kasihan dia. Iya kan? Bapak Ibu yang merajuk, dia yang gak tahu apa-apa, akhirnya bingung, gak tahu membuat apa. Makanya Bapak Ibu, begitu ada closing, tolong minta sama admin, masukkan ini mitra saya yang baru closing, ke grup elit. Sekarang udah buka grup elit 13 sama 14, silakan isi Bapak Ibu di situ. Untuk apa? Biar dia merasa, oh banyak kawan saya, banyak rupanya top leader saya, banyak apelin saya yang akan bantu saya. Akhirnya dia semangat Bapak Ibu. Ya, cuma Bapak Ibu kalau mau WA saya boleh, tapi sebut dulu nama sama siapa top leadernya atau apelinnya, dan paketnya harus disampaikan. Kalau basic agak lama-lama saya menjawabnya. Tapi kalau reguler agak lumayan. Kalau priority langsung saya telepon. Pak, saya priority baru masuk, Pak. Nah, saya telepon langsung. Berlian kan gitu, ya kan? Nah, berikan informasi yang baru Bapak Ibu, tanam rasa sukses bersama selalu ada setiap saat, ya. Solusinya di SBS, di TFD, di Classmate itu ya. Training kita Bapak Ibu, schooling kita ada EO, ada NET, ada SLC, ini dari perusahaan langsung, cuman lantaran kemarin COVID, ini fast track-nya agak lumayan gak jalan lagi ya. Tapi akhirnya kita buat sendiri yang namanya TFD, inilah punya kita, TFD sama Classmate ya, ini sekolah kita. Kalau di situ kan di Bandung tuh, EO, NET sama SLC itu di Bandung. Sementara kita ya karena jauh, ya kita buat sendirilah kurikulumnya. Oke Bapak Ibu, dan boleh belajar dari manapun, gak ada masalah. Tapi ketika kurikulum, mohon pakai kurikulum kita. Jangan nanti yang belum teruji. Apalagi kurikulumnya dari Primocase. Oh, gak akan mungkin bisa game itu. Karena dia gak pernah dan gak pernah merasakan dan gak pernah mengalami proses bagaimana peluk suri gitu. Ya, jadi kalau mau belajar pengen luxury, belajarlah sama orang yang peraih luxury. Oke Bapak Ibu, duplikasi total langkah 1 dan 4 tanpa alasan, tanpa kualifikasi. Ini ya Bapak Ibu, bukti bahwa SBS itu skor paling tinggi. Ya, SBS adalah mesin produksi. Jadi Bapak Ibu pengen sukses, cukup buat SBS. Jadi orang yang closing Bapak Ibu, jangan suruh prospek, tapi suruh dia mengundang supaya hadir ke SBS. Makanya buat SBS rutin. Kita SBS rutin kita hari Rabu Pak, hari Sabtu, hari Minggu, malam Senin. Buat satu minggu 4 kali seminar, gak apa-apa. Paling setahun kok yang kerja gitu, tembus lu suri.
kalau babi masih nonton itu nggak mau jadi panitia, nggak mau buat SPS, nggak bisa. Karena ini skor paling kencang, paling banyak, paling cepet nih. Coba lihat nih. Baru datang kantor ekoresi, yang punya kantor bersyukur ya. Seharusnya batu bara kemarin udah aktif belum? Belum. Kapan seminarnya? Mana ada? Saya datang ke sana. Terakhir kali saya nggak boleh datang ke sana. Sebelum batu bara buat SPS rutin hari apa aja. Gak mau lagi saya Pak Haji, biarkan situ. Nih, gak mau dibantu, saya datang mbak. Kantor ada ngapain buat kantor kalau gak ada seminar? Kita kantor bukan kantor penjualan, Pak. Kantor itu ngapain? Untuk tempat seminar. Supaya orang datang langsung diprospek buat seminar terus. Jangan, makanya kantor saya itu Bapak Ibu, tiap hari ada seminar, ada prospek di situ. Bukan menjual produk, gak ada styling kok di situ. Tanya Bu Tina, siapa yang pernah kantor saya? Styling cuma styling untuk barang-barang doang aja. Gak ada yang cantik stylingnya di situ. Jadi kantor kita hanya untuk tempat seminar. Tuh ya. Mendatangi institusi, nah ini tadi. Kalau ketuanya belum masuk, kepala dia sebelum masuk gak usah. Tuh, tapi kalau ketuanya udah masuk atau kepala-kepalanya udah masuk, baru boleh datang ke institusi tersebut. Kami pernah datang ke Bu Tina, diundang sama pegawai apa gitu kami di Medan, PDAM, karena ketuanya gak masuk, habis arisan. Ini gara-gara kita dulu masih belum belajar. Jadi saya Bapak Ibu menyampaikan ini karena udah kami alami. Ya, jangan datang ke instansi sebelum ketuanya closing itu. Datang kami situ ke PDAM karena seminar. Wah, begitu ibunya PD semua kosong. Pulang kita mah, ayo pulang kami. Gila, ya belajar belajar. Akhirnya kita membuat kurikulum dari pengalaman kami Bapak Ibu, bukan dari asal buat-buat enggak. Jadi kalau saya bilang kayak gini, udah ikutin aja lah. Jangan lagi Bapak Ibu lagi membuat program yang baru, pola yang baru belum teruji, nggak ada betul tuh, ya. Medsos silakan buat, medsos juga paling bagus, paling keren, ya. WA, ini Bapak Ibu WA banyak kali, buat grup WA, apa tuh namanya siaran baru, ya kan? Buat apa tuh namanya lagi, banyak nih WA status bisa, grup saya Bapak Ibu yang paling banyak ya, yang paling banyak grup saya pertemanan itu dengan Ustadz Sarif. Pertemanan kami satu grup dengan Ustaz Sarif itu ada sekitar 200 berapa Pak Ustaz? Grup Pak Ustaz Sarif yang paling banyak buat grup. Begitu orang closing di daerah A, dia akan buatkan grupnya. Tiap hari tuntang-tuntang itu tuh Ustaz Sarif. Kenapa? Karena Ustaz Sarif adalah PNS, guru, enggak bisa tiap hari membuat seminar, makanya dia buatlah seminar online. Buat dong. Pak gak pandai, ya itu kan kamu yang bilang gak pandai. Kalau dibilang pandai, pandai gak? Pandai. Saya Bapak Ibu, belajar Ken Master cuma 1 jam aja. Iya. Mak ini bagaimana, besok mau profil foto saya gak bagus, video gak bagus. Harus pandai buat. Dia sebeko. Oke, ininya rupanya sebentar aja Pak. Udah bisa buat video, itu lebih dulu saya tadi coba. Keren-keren kan? Padahal itu boleh cuma sebentar Pak. Kenapa? Kalau dibilang mau, mau. Allah atas persangka hambanya. Jadi jangan bilang gak bisa Pak, pasti gak bisa. Kalau bilang bisa, oh pasti jadi. Bisa ya? Nah gitu ya. Door to door nih paling sedikit skornya. Jadi janganlah itu head, mahal biayanya. Gimana jumpa bro? Di KP, oke. Bawa kawan dia. Hah? Habis rokoknya, kita beli gak? Minta makan nasi, mak kawan ini ya mikir. Namanya di prospek Allah nanggung ya kan. Habis juga dia 300 ribu. Urat segitu dong. Buteka dapat kusir, udah gak ada ribut semua. Gak closing-closing Pak. Habis duit 300 ribu 3 jam. Kan bagus. Pak Lider, Pak Jal, kapan seminar di Hotel Kelani? Hah, hari Rabu Pak. Saya tiketnya Pak, berapa tiket? 1, 25 ribu. Saya ambil tiket 10 ya. Gitu dong. Bapak Ibu kalau mau sukses, jangan dulu cari orang baru beli tiket. Beli tiket dulu baru cari orang. Beli 10 tiket kali 200 limpul. Iya kan? 10 orang. Apakah mau cari 10 orang? Bukan. Cari 2 orang bisa. Mau enggak tahun depan utang lunas kubuat? Dapat mobil, dapat rumah. Mau. Betul? Betul. Ini tiketnya. Kita ada seminar dari Karim. Kalau kau gak datang, bilang banyak yang butuh. Kau tengok nih tiketnya nih, 75 ribu. Yang datang top leader nasional, prize reward terbesar di Sumatera Utara, bahkan di Sumatera. Kalau kau gak datang, bilang
Kalau kau bisa, buka tiketnya. Kira-kira apa jawabannya? Hah? Kalau kau gak datang, kau ganti ya. Tekan lagi, Pak. Ya, kita kan mencari orang yang pasti mau datang. Makanya butuh tiket, Pak. Kalau gak ada tiket, gak bisa. Tuh, iya kan? Oke, aku datang. Sip. Sama istrimu ya. Kasih dua. Seslimpul sama mu. Kalau kau gak datang, kau ganti. Kau pikir, enak ya? Cari uang seslimpul. Betul, karena sampai ini aku ada gari bertogau. Kalau gak datang, asko ya. Enggak. Besok temen lagi. Ada kawan kau enggak? Enggak kau yang utangnya banyak. Oh banyak. Iya. Oke, jumpa kita ya. Jumpa lagi, Pak. Pak tiket 3. 5 sama dia tiket. 5 ke 7 berapa? 425.000 ya. Sama kau sedikit ya. Sama aku udah banyak. Mau. Gini-gini orang semua. Iya. Betul enggak? Dia cuma ngelihat apa? Lihat aura akan ada kesuksesan dengan program yang kita buat. Itunya dia. Betul kan? Betul. Yakin dia, oh nanti berarti aku cuma mengundang orang aja ya, gak perlu harus pandai aku prospek, gak perlu harus pandai produk nulis, gak perlu, yang penting tugasmu hanya mengundang orang aja. Tuh, makanya harus dibuat SPS. Paham ya? Sepakat? Setuju, sepakat, setuju? Push. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya? Fungsi SPS Bapak Ibu, 20% mendapatkan informasi, teknik, dan strategi yang baru. Betul ya? Karena pembicara Bapak Ibu tidak akan pernah mengulang lagi pola pembicaraannya minggu lalu. Pasti berubah seminggu ini, betul gak? Nah makanya janganlah bosan-bosan datang ke SPS. Jangan sendiri Pak Mitra, bayar. Jangan mau pre-pre lah. Ini suka kali ada leader nih. Semua mau minta gratis sama dia. Kasihan lah kadang-kadang nengok leader itu. Ya kan janganlah Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu mau bagi. Pak leader tanggunglah semua biaya SBS aku, nanti dapat reward aku potonglah 10%. Nah itu bolehlah. Ada yang mau? Ya. Mana ada? Dapat reward hilang kalian semua terus. Tak mana terus? Ucapin terima kasih pun tak ada. Alah, betahnya ilmu kalian semua. Dah 30% membangun niat, si perendah hati mau belajar dan kebiasaan sukses di diri sendiri. Benar, akan tercipta itu Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu akan semakin kuat. Kenapa tanggung jawab Bapak Ibu mengundang orang? Prospek ulangnya lagi balik, follow upnya lagi balik, ya kejar balik itu akan membentuk jati diri Bapak Ibu ya. 30% menambah keyakinan. Kenapa? Kita banyak ramai orangnya, energi akan bertambah terus, akan terpancarkan. Itu tadi Bapak Ibu. Kalau semangatnya muncul di antara orang yang semangat, kita akan semangat dirinya. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri ditolak, udahlah, nggak ada tempat mengadu, nggak ada ini, akhirnya oh Tuhan. Apakah aku salah dalam memilih PT Base? Itulah muncul jadinya, ilusi jadinya. Tapi kalau rame-rame kawan-kawan kan enak, gak closing gak apa-apa. Besok undang lagi. Orang Bapak Ibu kalau jualan bayar listrik, betul ya? Hah? Bayar karyawan, betul gak? Sewa tempat, betul gak? Ya kita pun harus ada juga dong pengeluarannya. Paling gak beli tiket aja lah. Itu paling efisien, yang paling murah, paling cepat prosesnya adalah beli tiket di SBS. Ya? 20% Bapak Ibu akan membuat duplikasi. Nah, kalau closing nanti kau dek begini juga deh. Kau closing paket basic 400.000 aku gajian. Gaji aku itu kuserahkan untuk beli tiketmu. Minggu depan ada seminar, tiket gratis kubelikan 10 biji samamu. Minggu depan lagi kubelikan lagi 10 tiket samamu. 20 tiket kubelikan samamu. Gratis, gajiku gak perlu samaku. Itu baru leader. Mana ada sukses itu enak-enak di rumah. Ya. Oke Bapak Ibu, ya, hemat aura closing tinggi karena ada pre-reward di situ. Jadi Bapak Ibu nanti udah sukses. Ah, kalau kau mau nengok orang sukses, ayo kubak ke seminar biar ketemu sama orang sukses. Kan itu jawabannya. Betul enggak? Ada enggak di lapangan Bapak Ibu kira-kira nanya sama Bapak Ibu ketika prospek? Ada enggak? Kau dapat apa kau? Gitu kan? Hah? Dapat reward tuh? Belum. Wah. Kalau kau pengen lihat orang dapat reward, ayo ke seminar. Punya banyak cakep kok. Ancam juga lah, dia enak kali dia marah-marahin kita. Ya kan? Timbul rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan saling support ya. Membuat daftar nama nih, bullying list Bapak Ibu ya. Dan prospek ini semua besar pasti memiliki daftar nama. Tuh, daftar nama adalah aset yang paling berharga agar bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Prospek bertujuan untuk menambah daftar nama baru agar tidak kehabisan prospek. Tuh. Panas marah ya kan? Nah, masuk kita. Ada di kertasnya, gali potensi ya Bapak Ibu.
gali potensi, silakan tulis orang-orang kawan SD Bapak Ibu yang Bapak Ibu kenal sampai hari ini. Berapa orang? Mana? Ada situ kan? Gali potensi ada kan? Ya. Kawan SD berapa? Kawan SMP berapa? Kawan SMA berapa? Tulis. Ini juga Bapak Ibu ketika ngeprospek orang, setelah apa? Setelah Bapak Ibu gali potensi yang tadi ya, masalah ini yang tadi. Apakah pekerjaannya, ya kan? Anaknya, mamanya, mobilnya udah ada kah? Mobilnya udah ada, mau rumahnya udah ada kah? Itu gali potensi masalah, baru gali potensi ini, daftar nama. Dan kerja di mana? Oh, dulu ngajar SDA. Oh, ngajar SDB, berapa yang dikenal? Berapa wali murid yang dikenal? Kalau perlu gali potensinya. Langsung Bapak Ibu, biar banyak. Ya kan? Dah, di SD berapa? Satu kecamatan berapa guru yang kau kenal? Satu kabupaten berapa guru porpri yang kau kenal? Oh banyak Pak, tulis. Tulis saja namanya Bapak Ibu. Karena kita membangun Muninglis. Ya? Organisasi, oh saya mau buat dia Pak. Mau buat dia kecamatanmu siapa, berapa yang kenal pengajianmu? Mau buat dia kabupatenmu berapa yang kau kenal? Mau dia anak, mau buat dia nasional berapa yang kau kenal? Tulis saja Bapak Ibu. Suruh dia gali potensinya. Ya kan? Komunitas, tulis. Oh saya Pak punya komunitas sepeda ontel. Ah, berapa orang yang dikenal? Tulis. Biar apa Bapak? Biar kita gali potensinya. Ya? Wirid Yasin. Wirid Yasin sama Oma berapa yang dikenalnya? Wirid Yasin Kamisan berapa? Jumatan berapa? Silakan ditulis. Ya? Kontak HP, cek. Nomor HP yang di luar daripada yang ini ada enggak? Ada. Tulis, sudah. Tuh, ya. Baru famili berapa? Famili kita, famili orang rumah, keluarga, ya kan? Ipar, adik, semua tulis. Untuk koefisien P, pengaruh. A, ambisi, punya semangat, impian tinggi, pantang menyerah, bersungguh-sungguh, ya kan, suka bisnis, itu orangnya ambisius. Nah, jadi nama-nama yang tadi ada di tabel berikutnya, ya kan Bapak Ibu ya? Ini kalau dia kaya nanti 3, berarti dia punya duit, ya. Dia punya uang yang banyak dan dia bakal ngambil paket priority. Kalau dia 2, berarti nanti Bapak Ibu orangnya biasa-biasa aja, nanti paling dia ngambil paket bisnis atau paket reguler. Kalau dia 1, paling nanti dia mentok ke basic tuh, ya. Nah, 3, kalau dia pengaruh, wah, skornya besar, kasih 3. Kalau pengaruhnya biasa-biasa, skornya 2, pengaruhnya nggak ada, skornya 1. Ambisi juga gitu. Kalau ambisinya besar, kasih 3. Ambisinya biasa-biasa, kasih 2. Nggak ada ambisinya, kasih 1. Oke? Nah, nih, silakan tulis Bapak Ibu. Nama-nama yang Bapak Ibu tadi ada, tulis. Ada nggak di situ skor analisa KPA? Ada kan? Tulis Bapak Ibu. Nah, tulis nama-namanya, silahkan skor sendiri. Kalau dia kaya, kawan Bapak Ibu tadi kasih skor 3. Kalau dia punya pengaruh, dikenal orang, tokoh masyarakat, guru, kasih skor 3. Kalau dia ambisinya besar, 3, tulis. Kalau ambisinya biasa-biasa, 2. Ambisinya 1, dengar bisnis gini-gini gak mau, itu ambisinya gak rendah. Kasih skor 1. Coba, kalau dia kaya, 3. Biasa-biasa 2, miskin 1. Dipengaruh juga gitu. Pengaruhnya besar 3, pengaruhnya biasa-biasa 2, gak ada pengaruhnya 1. Oke? Coba, kalau ada yang skornya 3, 3, 3, kaya, pengaruh, ambisinya juga 3, berarti skornya 9, mohon dilingkarin. Berapa? Dari antara kawan Bapak Ibu, yang skornya 9, mohon dilingkari. Dah. Kalau ada skornya 2, 3, 3, berarti skornya 8. Tuh ya. 3, 1, 1. Ada enggak? 3, 3, 1. 1, 3, 3. Nah, saya paling enak ngerjainnya, Bapak Ibu, kalau skornya itu 1, 3, 3. Ini orangnya petarung.
orangnya keren. Memang dia miskin Bapak Ibu, tapi dia punya pergaulan dan dia punya ambisi. Itu yang paling enak dibina. Nah, tapi kalau 3-3-1 kaya, punya pengaruh besar, tapi ambisinya gak ada, kalaupun closing itu hanya ngargain Bapak Ibu. Yang paling keren apa? 3-3-3 itu pasti priority. Asalkan skor 9 itu pasti priority Pak. Kenapa saya berani ngambil kesimpulan bahwa itu priority? Kalau dia orangnya ambisius, skornya 3, tertarik gak sama usaha ini? Tertarik ya? B, pengaruh. Orang kaya Bapak Ibu ya, pengaruhnya besar. Itu di kepalanya udah ada orang-orang mau diajak. Oh, si Polan. Gitu loh. Karena ambisinya ada, dia punya pengaruh. Kalau dia orang kaya, apakah mau main basic? Enggak. Pasti main apa? Priority Pak. Silahkan cari. Makanya Pak Jerry dapat dia secara enggak langsung. Udah itu 3-3-3. Nah akhirnya pasti ketemu Pak. Tengok tuh Bu Susi, skornya 9. Coba tengok. Kalau Bu Susi gak ambisius, gak mungkin tertarik, betul? Hah? Kalau Bu Susi gak punya pengaruh, gak mungkin dia mau. Kalau Bu Susi punya duit, punya pengaruh, punya ambisi, mana mungkin mau main basic, Pak? Pasti main apa? Priority. Nah, di data, seluruh kawan Bapak Ibu tuh buat skornya. Ini priority, ini basic, ini reguler, ini bisnis, ini apa. Di data semua tuh, wajib. Paling bagus tuh buat 100 Pak, Bu. 100 orang kawan yang dikenal skor sendiri sama nomor HP-nya, alamatnya di mana. Biar enak. Ketika apa? Ketika Bapak Ibu satu aja yang closing, satu aja pembakar di bawah, semua bakalan closing itu. Jadi yang harus di pertama kali prospek bukan dari skor kaya, tapi dari skor ambisi. Itu, tengok dulu yang skor 3. Oh ini orangnya. Inilah Bapak Ibu, nanti kalau ada satu aja closing, itulah pembakar. Eh, udah closing ini. Tengok nih, udah belajar virtual. Nah, kalau dia basic, juallah sama reguler. Kan gitu kan? Udah tambah reguler sama basic, juallah sama yang skor bisnis. Nah setelah itu juallah sama skor eksekutif, jual lagi sama skor priority. Akhirnya Bapak Ibu hanya dari basic bisa tembus jalur motor seminggu, tapi waktunya jangan lama-lama. Makanya kerjanya itu memang harus betul-betul lah gali potensi, analisa KPA semua, baru kerjakan. Itu strateginya. Jadi satu jalur itu Bapak Ibu, asalkan ada yang closing pembakar, semua akan closing. Paham gak? Setelah analisa KPA tadi, itu data yang paling penting dalam PDC. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti jalankan ya. P, planning. D, doing. C, controlling. Jadi Bapak Ibu harus buat kurikulumnya. Kalau enggak nanti bingung mau ngapain setiap hari, siapa yang mau dijumpain, enggak ada datanya. Oke Bapak Ibu, kita praktek ya. Ini saya buat 2 bulan tembus motor cash 20 juta. Ini memang menentukan cepat atau lambatnya itu dari paket Bapak Ibu sebenarnya. Kalau Bu Susi karena priority cepat gitu. Kenapa? Karena dia main priority. Kalau main basic ya inilah dia ilmunya. 2 bulan tembus enggak? Tembus, pasti tembus. Basic. Tapi kalau priority cepat Pak. Kadang-kadang enggak sampai 2 bulan. Posting langsung closing kok, langsung tembus, ya. Nah, ada nggak formulirnya di situ? Formulir untuk ini PDC ada. Nah, tulis nama Bapak Ibu. Kalau dulu kita pakai materai, kalau sekarang nggak pakai materai lagi. Diri Bapak Ibu sendirilah. Kalau mau kerjakan sendiri. Kalau nggak mau, ya sudah jadi penonton, makan pisang terus. Tulis namanya, tulis ID-nya. Ya, tulis poin di kiri kanan Bapak Ibu saat ini. Biar tahu kita nembaknya mau pengen apa. Mau tembus pengen mau cash,
Kalau sekarang ini dapat mau cash, kalau pengen Pajero, tinggal hitung berapa skor kiri dan skor kanannya. Kalau pengen Luxury, hitung skornya berapa kiri dan kanan Bapak Ibu saat ini. Kalau masih nol, tulis nol kiri, nol kanan. Berarti masih baru masuk. Jangan, saya dengar Bapak Ibu udah masuk setahun, skornya masih nol kiri, nol kanan ya. Itu pasti dikasih kipas sama lidernya. Nina bubu, gitu. Udah? Ya, saya ambil yang kosong skornya, alias baru masuk. Nol kiri, nol kanan. Berarti golnya Bapak Ibu akan dapat mokes 2 bulan. Berapa uangnya? 20 juta. Tambah apa lagi? 1 juta. Apa itu? New leader. Apa lagi? 5 juta. Apa itu? Bonus pasangan. Jadi 26 juta akan didapatkan. Tapi yang kita hitung 20 juta aja dulu, ya. Untuk mendapatkan 20 juta 2 bulan, berarti skor Bapak Ibu itu harus 100 kiri, 100 kanan. Berapa gajinya? Tuh, totalnya 200 juta. Berarti kita itu tadi ya, tetap pakai guna analisa KPA tadi, karena ngitungnya di situ nanti, ya. Nah, berarti ini kan 2 bulan tuh. Iya kan? 2 bulan harus game 100 kiri, 100 kanan. Skor Bapak Ibu sekarang tinggal masukkan sendiri. Berapa skornya sekarang? Ya. Kalau skornya 175, sebelah lagi 60, berarti ditembuskan mokes berapa kurangnya? 175 tinggal nambah berapa? 102. Karena 175 kan? Nah, yang sebelah sini 60 berarti harus butuh nambah berapa? 190 poin lagi. Nah, hitung-hitungnya, ya. Totalkan semua, berarti Bapak Ibu butuh 200 poin. Gitu ya? Benar ya? 100-100. Nah, berarti 1 bulan Bapak Ibu butuh berapa poin? Sebelah kiri 50 poin, sebelah kanan 50 poin. 1 bulan. Ya? Berarti Bapak Ibu, kalau 1 bulan, tadi 2 bulan gajinya berapa? 20 juta. Berarti sebulan akan digaji perusahaan berapa? 10 juta. Kenapa kita ngirim duitnya? Biar Bapak Ibu tahu potensi uangnya berapa tiap bulan. Ya. Baru minggu. Berarti kalau 1 bulan 50, 1 minggu bagaimana cara ngitungnya? Dibagi 4. Berarti 50 dibagi 4. Pas ya? Ya kan? 12 di kiri, di kanan 13. Kan gitu tuh, karena kan bulan ke minggu kan bagi 4, betul? Nah, gaji berapa? Ya bagi aja 10 juta dibagi 4, 2 juta 500 Anda akan digaji setiap minggu sama PTBS. Mau? Nah, ikutin dong, ini kan masih planning, masih kita rencanakan ini. Setiap hari harus closing berapa? 2 kiri, 2 kanan, dan akan digaji berapa? 360.000, 2.500 dibagi 7. Ini P, planning. Jadi kalau yang sekarang udah ada skornya, tinggal buat sendiri, ya, kebutuhannya. Paham ya? Ini kalau nggak dibuat Bapak Ibu, nggak diulang-ulang, nggak belajar lagi jadikan PR di rumah, nggak mahir mainkannya. Jadi harus mahir. Kalau sudah bisa mainkan ini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu ketemu sama orang, gali potensinya, nasikapnya. Ini Pak, kalau Bapak mau utang 1 miliar, setahun bisa lunas. Ini ilmunya Pak. Ini semua orang bisa sukses. Padahal orang-orang gak paham sepele, tapi dari sinilah bisa saya membentuk orang kadang-kadang. Karena saya targetkan sama dia, kau harus dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Akhirnya dia rondon, terk. Jadi, tuh ya. Duitnya, apa duitnya Bapak Ibu? Duit berarti satu hari harus closing 4, 2 di kiri, 2 di kanan, agar tembus mau cash, motor cash 2 bulan, kan itu kesepakatannya, betul? Nah, apa yang harus dilakuin? Bapak Ibu harus follow up 4
kali 3, 12 yang diambil dari analisa KPA tadi. Tuh, jadi Bapak Ibu ya, dari analisa KPA itu bisa Bapak Ibu pilih mau dari mana mau ambil. Kalau ngambil paket bisnis itu kan yang paket 4 itu kan dikalikan 3, berarti Bapak Ibu harus cari yang paket basic. Kalau paketnya reguler boleh, reguler berarti 3 orang kali 3, 9 orang udah cukup yang paketnya reguler. Kalau paketnya bisnis bolehlah bisnis 2 orang, itu boleh diprospek setiap hari gitu. Paham ya? Nah, sosmed juga Bapak Ibu update status itu paling enggak 3 kali, wajiblah. Ya, grup WA itu setiap hari harus prospek, siaran baru harus diaktifkan, home sharing, pendampingan follow up kepada semua mitra, kanvas tiket Bapak Ibu. Kanvas tiket gimana? Silakan temukan orang di mana, siapapun, kapanpun. Buat jadwal seminar dulu, itu wajib. Kalau enggak bisa, Bapak Ibu enggak akan bisa menjalankan program ini. Kita kan mau fokus ini, makanya nih kesepakatan kita ini sama leader-leader top ya, yang pre-reward, mohon dong dibantu dibuat jadwal seminar rutinnya biar ini bisa berjalan. Kasihan nih Bapak Ibu kalau dia cuma prospek doang tanpa dibawa ke seminar, ini gak akan sukses. Ya kenapa? Coba lihat itu, di mingguannya kan wajib SBS rutin, wajib Bapak Ibu, karena dia selagi prospek 12 orang setiap hari itu dia wajib juga membawa tiket undangan. Jadi sekaligus prospek dari analisa KPA nya dia juga sekaligus membawa tiket untuk seminar di mingguan, seminar rutin. Jadi kalau setiap hari ketemu 12 orang Bapak Ibu, berarti dia nyewarkan tiket 12 setiap hari. Berarti kalau seminggu dia bakal menghadirkan orang berapa? 7 kali 12. Berapa itu? 84 orang yang akan hadir. Hadir aja pun 30 orang, udah pasti closing. Yang enggak hadir ditanya di telepon, "Kenapa kok enggak datang? Minggu depan ada seminar lagi, kau datang ya. Ini solusi loh sama hidup kau. Aku tahu utang kau banyak, aku tahu kau sayang sama mak kau. Makanya aku ajak kau terus supaya kau bisa bangkit ke rumah ke Baitullah." Gitu Bapak Ibu. Ya, ini. Ya, jadi apalagi setiap minggu, karena Bapak Ibu butuh 25 poin. Nah, yang kita undang tadi berapa orang? 77 hari kali 12 orang setiap hari yang diundang tiket, berarti 84 orang. Sementara Bapak Ibu hanya butuh 25 poin satu minggu, Pak. Udah mulai nampak kan, pasti kelar tuh. Pasti bisa Bapak Ibu, karena ranknya lumayan bagus. Dari 84 Bapak Ibu undang, sementara dibutuhkan hanya 25 aja. Ya. Nah, sebulan 100. Nah, ini Bapak Ibu udah seminar rutin 4 kali, boleh dong undang saya. Ini kadang-kadang Bapak Ibu seminar nih saya ngisi terus, disuruh seminar rutin dulu gak pernah yang mau. Harusnya kalau mau detail yang bagus itu Bapak Ibu seminar rutin dulu, follow up dulu, home sharing dulu, seminar rutin dulu baru ngundang top leadernya. Kenapa harus top leadernya? Mungkin Bapak Ibu dalam seminar rutin udah 2 kali gak belum kena dia. Kenapa? Dia pengen dapatkan aura yang besar. Dia pengen ketemu dengan leader yang peraih reward yang besar. Makanya dibuat juga seminar akbar. Seminar akbar ini yang ngisi siapa? Itu adalah peraih mokes, peraih bimokes, peraih luxury. Standarnya ya harus ada 112 orang dong. Janganlah 40 orang, Pak. Kasihanlah leadernya. Ya. Pak Dedi udah bagus buat seminar gitu loh. Pak Ijal aja udah bagus buat seminar, udah keren, udah mantap. Itu karena kan dibiasakan kan, dibiasakan terus ya, akhirnya berani buat ini duitnya Bapak Ibu. Setiap hari ngapain? Ya haruslah. Kalau mau ikut harus. Kalau mau serius lagi, silakan Bapak Ibu jumpain top leader Bapak Ibu buat meterai aja akad. Bu, siap bantu saya, siap ayo tiket meterai kita. Kenapa harus tiket meterai? Takutnya nanti Bapak Ibu, leadernya marah-marah, dia juga marah. Padahal marah leadernya bukan mau ngapa-ngapain. Kan dalam perjanjian, kamu akan manut sama saya, kan gitu kan? Saya akan perintahkan kamu kemana, saya kontrol kamu kemana, jangan marah dong. Kan gitu, nah dia sebagai orang yang menerima akad juga harus punya dong rasa safety. Ibu harus dukung saya, kita buat akad, gitu. Jangan ibu tinggalin saya dong ketika saya closing sama ibu, oke. Tapi kan akad ini janganlah basic, Pak.
Kalau paketnya basic capek kali lah kerjanya ini. Iya kan? Tapi kalau paketnya paling enggak bisnis, enak. Kenapa? Gajinya kan 2.800.000. Benar. Tambah lagi bonus pasangan berapa itu? 350.000. Tambah lagi 7 kali 15.000 kan lumayan tuh kan? Beri kue kan? Nah, kan banyak duit kita, jadi kita membantunya pun enak gitu. Tapi kalau basic Bapak Ibu, 400.000, besok udah habis uangnya. Iya kan? Nah, jadi kalau bisa yang mau akad itu paling enggak paketnya bisnis. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya ini perisi jurnalnya. Nanti didetailkan sendiri ya sama mitra-mitranya masing-masing. Kalau memang mau PDC-nya dibuatkan yang lebih detail, nanti boleh dicek berapa skor kiri kanan Bapak Ibu, nanti akan dibuatkan lebih detail lagi cara kerjanya bagaimana ya. Nah, ini juga buat jurnalnya dong Pak Lider, ini Pak Suheri, ini skornya sekian nih, kita ada seminar saya undang, cuma belum join, laporlah. Ini ada Bu Rodia, Bu Rudi, ini ya, ada seminar di Kelani diundang, ini paketnya apa, ini basic, ini rendah. Ya enggak apa-apa, undang juga lah, mana tahu. Gini loh Bapak Ibu, adanya orang kadang-kadang dia memang basic, tapi dia bukan leader, tapi dia perantara. Ada, oh ada kawan aku nih, ada sini, ah itu leader perantara. Ya enggak bisa kita harapkan dia maksimal, kenapa? Karena dia mak sosialita. Ada yang dapat sosialita, itu perantara. Dia enggak akan bisa Bapak Ibu nanti kerja itu jadi leader, berat itu membentuknya. Berat, tapi kalau dia sebagai kita jadikan sosialita, kita jadikan perantara, wah, Bu, ada kawan Ibu, ada kawan Ibu, ada. Orang sosialita banyak kawannya itu. Nanti akan ketemu Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan. Siapa itu? Pemain. Pemain yang punya jaringan. Itu paling keren. Tinggal pindah migrasi. Hai para leaderku, ayo kita pindah. MLM yang lama enggak jelas. Pindah enggak tuh? Pindah semua, Pak. Migrasi itu semua tuh. Macam kita kemarin migrasi, ya kan, Pak? Dari A pindah langsung ke B. Jelas. Satu kulung semua dipindahkan. Enak, Pak. Enggak banyak-banyak kali kita lagi capek dan sibuk. Itu paling enak kalau main Bapak Ibu di lapangan ketemu orang pemain jaringan. Dekatin kalau bisa. Pelan-pelan, jangan salahkan dulu, jangan marah-marahin dulu, jangan langsung dikti dulu dia dengan MLM yang lama. Udah tahu kita mereka yang penyamar bulut, capek pun dia enggak bisa menang-menang di situ, ya kan? Tapi dia diam pelan-pelan. Apalagi top leader Bapak Ibu. Wah. Pindah saya katanya. Ketemukan saya dengan top leader kamu. Wah, telepon saya. Oke, Bu, boleh ketemu sama Pak Leader, Bu, tapi paling enggak Ibu pakainya prioriti dong. Gitu. Dia angkat juga, Ibu kan top leader nasional yang lama, enggak mungkin enggak punya duit ini. Oke, ketemu sama leader kamu, ayo ketemu. Nah, ada kayak gitu Bapak Ibu. Cuk, langsung jadi terus. Tuh, ya. Nah, ini Bapak Ibu silakan buat nanti jurnalnya, harus TSM ya. Harus Bapak Ibu juga buat jadwal jadi biar enak, bisa kontrol. Nah, itu dia ya. Untuk apa Bapak Ibu nanti tinggal laporan Bapak Ibu sama orang yang akad sama Bapak Ibu. Nah, kita, saya banyak juga yang langsung PDC-nya sama saya. Ya, enggak bisa marah dong saya tanya. "Eh, hari ini kemana kau?" "Ini Pak Lider. Siapa kau jumpain? Berapa orang?" "Si A, si B, si C, Pak Lider." "Udah bicara?" "Udah." "Apa katanya?" "Begini-gini Pak Lider." "Hah, apa kau bilang?" "Begini-gini Pak Lider." "Apa katanya?" "Gini-gini Pak Lider." "Hah, apa kau bilang?" "Begini-gini Bu." "Apa katanya?" "Gini-gini Bu." "Apa kau bilang?" "Udah itu aja kontrolnya." Nah, udah kan. Enggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu kontrol setiap hari. Ya kan? Jadi kalau gagal, disemangatin gitu loh, ya kan? Disautin balik ya. Nih Bapak Ibu kontrolinya cek ya. Pagi sore ngapain? Seminggu dan bulanan gimana hasilnya? Kontrol WA grupnya, pastikan mitra follow up-nya, daftar kunjungnya. Ini home sharing, seminar rutin, pastikan mitra Anda akan melakukan hal yang sama dengan Anda, dan juga pantau kegiatan di grup WA dan perkembangan jaringnya, harus dikontrol. Jadi PDC planning doing controlling ya. Mau detailnya lagi silakan akad dengan peraih reward Anda. Buat hitung skor Anda kiri kanan pakai materai lah, biar enak ya. Kalau dulu kita buat materai, kalau sekarang Bapak Ibu lah dengan top reward book. Karena udah banyak reward, peraih reward sekarang di sekitar kita minta apa itu impian dan sikap. Jadi materi banyak sebenarnya Bapak Ibu. Tapi yang itu ya tujuannya untuk meraih luxury, jangan untuk meraih mokes. Makanya jangan bicara sama orang peraih mokes. Tuh ya. Ini bisnis siapa?
Yang dapat reward siapa? Yang gagal siapa? Yang ditolak siapa? Yang dihina siapa? Yang pingin haji plus siapa? Pingin demplok siapa? Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Tak perlu memaksa orang lain berjuang bersama kita, karena hanya orang yang punya impianlah yang akan berjuang tanpa dipaksa. Sepakat?